berkaitan atau tidak. Tetapi posting terbaru Fathah Amin di Instagram mengenai pesanan Imam Syafi'i mengundang spekulasi di kalangan peminat. Ada yang mendakwa pesanan tersebut dimuat naik khas kerana insiden video terlebih sweet mereka. Selain memuat naik posting berkenaan, Fathah juga turut menutup ruangan komen gambar berkenaan. Tindakan itu menguatkan lagi dakwaan bahawa ianya berkaitan dengan komen-komen pedas peminat mengenai video terbabit. Pun begitu, kerana Fathah tidak menutup ruangan komen pada gambar lain, peminat mula bertelagah sesama sendiri di situ. Ada yang mempertahankan pasangan itu dan ada juga yang terus mengkritik aksi kurang sopan mereka. Terdahulu, aksi terlebih romantis pasangan itu mula dikecam ramai apabila ianya dilakukan di tempat awam pada bulan Ramadan. Ramai mendakwa tindakan mereka berlebihan, tidak sesuai dengan penampilan Fazura yang kini berhijab. Mungkin Fathah enggan terkesan dengan kata-kata peminat dan seterusnya mengambil tindakan menutup ruangan komen. Apa-apa pun, semoga Fathah dan Fazura mengambil iktibar dari insiden itu. Mungkin peminat marah kerana tidak mahu reputasi pasangan ini tercalar.